udah barengan sama David Tarigan, A&R-nya Aksara Record. Sebenarnya kayak saya ya sebagai A&R hadir di sini untuk apa ya, kayak ngasih apa, berhubungan langsung dengan band-band baru yang unsigned gitu ya, belum ada labelnya. Kita buka booth terus mau kumpulin band-band Palembang yang kontennya akan kita distribusi secara digital. Ngobrolin bagaimana sih berhubungan dengan label rekaman itu gitu. Bandnya bagus-bagus, banyaklah ragamnya gitu. Kita juga semua genre kan bisa masuk di tempat kita gitu, jadi nggak ada batasan. Sejauh ini dari Padang dan juga di Palembang, banyak juga band-bandnya. Menarik ya gitu, maksudnya ada sound yang beda juga gitu. Intinya sekarang pokoknya berkarya dengan jujur, baik, kita bisa tampung dan kita punya wadahnya sekarang. Ya jadilah diri kalian sendiri, klise sih ya, tapi lo buat musik yang lo suka aja gitu. Red carpet, and now let's find some cool musician buat kita ajak ngobrol. Acara yang mengumpulkan segini banyak orang, pasti acara yang besar, yang luar biasa. Keren banget, heboh. Ini kota kedua, dan kita baru main di kota kedua ini, dan gila banget. Terus arti Sounds of Change sendiri buat Leto apa? Sebuah semangat di mana perubahan gak hanya terdiri dalam industri musik, gak hanya di dalam kita sendiri juga, tapi ini sebagai titik di mana pemuda harus tahu di mana harus berubah dari yang kemarin. Sound and Alien 2007 ini ada mau perubahan lah lewat, paling nggak lewat musik gitu. Kaset ke laptop biar bisa diedit. Karena gue edit dulu. Main rebet juga, softwarenya baru, gue nggak biasa soalnya. Dia Ayu. Nah, lu kan pengen banget nih punya acara Gravity sendiri. Oh iya dong. Di sini nih di MI Live Sound Renalin 2007, lu bisa ngerasain sendiri karena kita punya acara Gravity. Kayaknya Emma bisa ngebaca pikiran gue ya. Keren. So pasti. Kalau gitu kita langsung aja lihat ya. Okay, di mana sih, di sana kayaknya ya? Iya. Nah, lihat aja yuk. Tuntunlah aku semua yang telah kuberikan, kecewakan segalaku padamu. Coming up next, performance by Ada Band. Mau 1 jam, harus ke pressroom gue. Come on.
Ini file yang buat diupload buat web blog. Oke, ada berapa, Pak? Ada 3. Oke. Oke, sip. Gue sekarang udah sama Hayam nih, gue mau nanya ke dia, perkembangannya gimana so far? Beres, Neng. Sudah beres. Wah, kayaknya bakalan keren banget nih. Nah, buat lo semua Music Maniac, kalau pengen tahu nih ada apa aja di MI Live Sandrenalin, lihat aja ke www.ml.com videoblog Palembang. Wajib ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, aduh, gue seneng banget udah bisa nyelesain tugas ini dengan baik. Gue seneng MI Live udah bisa ngasih semangat baru buat gue. Supaya bisa ngatasin semua apa masalah dengan deadline itu. Akhirnya gue bisa terus maju. Dan kayaknya ini harus gue harus persiapan nih buat manggung. Ya udah, ganti baju dulu ya, biar oke. Huh? Oke, sip. Kalau gitu, yuk. Da! Sekarang lebih keren, lebih meriah. Adrenalin sekarang lebih keren dan lebih heboh. Seru, asik. Semoga tiap tahun adrenalin diadain di Palembang. Ini yang kita tunggu, coklat. Niji!